tak siapa dia sakos kos-kos ke bu. Kata Serina Umar nak masuk Islam, tak sekos ke bu. Kalau taruh tak jadilah. Kalau taruh orang tak lawat lah. Orang tak sekos. Serina ni, Serina Umar ni, nak ayat atau dia penentang Nabi kita. Sekali dengan Abu Jahal. Umar ni yang muda. Umar 20 lebih-lebih ni ke Allah Akbar. Sakailah Umar wairun. Apa Umar? Umar ni mabuk 24 je. Nisai Umar mabuk. Umar suka mabuk. Tapi dia pongoh. Umar. Tubuh besar tinggi. Dalam riwayat kata Umar ni, orang duduk tak kuda, tak kuda perih. Orang duduk tak belakang kuda perih, duduk cokoh tak kuda perih. Dengan dia duduk diri di tanah, sama parah sepala. Tinggi Serina Umar. Sampai orang takut. Dia tubuh jago. Pedai dia besar, tebal pedai dia. Tu. Perih dia kibas semua, beruf. Beruf, beruf, beruf. Faham, siapa dia masuk, temulah. Habis dia sedap. Tu Serina Umar raya tu. Gapo Serina Umar tak buat dosa? Gapo Serina Umar tak buat dosa raya tu? Ha, belum Islam raya tu. Tapi pada tahun yang kena. Tahun yang kena, ni tahun. Orang yang ke-40. Orang yang aku 40. Ha, orang aku 40. Orang lam dak sisip. Apa ni sisip? Ialah Serina Umar. Serina Umar. Geno nak masuk Islam. Allahu Akbar. Dia klik daripada perjalanan dia, dia tambah kuda dia nak masuk ke rumah dia, dengar adik dia duk baca Quran. Dengar adik dia duk baca Quran. Siapa dia tu? Fatimah. Adik dia nama Fatimah. Duk baca Quran dalam rumah. Fatimah tak dengar Umar klik senyap-senyap. Oh, dia susuk. Susuk. Fatimah ni pergi mengucap dapai Nabi. Pergi masuk Islam senyap-senyap. Umar tak tahu kata Fatimah masuk Islam adik dia. Masuk sekelamin dengan tu lelaki dia nama Sa'ad. Bo Umar mak. Umar duk dengar. Duk dengar. Umar kata sedap. Dengar Quran apa? Surah Toha 5 ayat. Surah Toha 5 ayat dia dengar. Fatimah dia ambil pada Nabi Surah Toha 5 ayat. Dia duduk dengan apa tu? Dia duduk baca dengan apa tu? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Sekatu Surah Toha balik tengok. Esok balik tengok. Ha, Surah Toha. Dengar adik dia baca Surah Toha dia, dia pasal pelik. Apa adik kudu baca ni? Sedak dengar, reti kuamai dia, tapi nak tiru tak leh. Nak susung semua tu tak leh. Pelik ya tu. Dia masuk ke dalam rumah dia. Di dalam adik dia, gah kejut dia, tak susuk. Susuk Quran dia. Umar kata apa? Hei, mudah baca apa? Hei, mudah baca apa? Adik dia, peng, tapas sini. Ayo ke debe. Oh, ke debe lagu tu. Tak ada tanya jalan ke mana? Peng, jalan tu mana ni? Oh, tengok ke debe. Ha, tu. Debe tanya jalan, tapas dulu. Tu. Kita tak debe, kita dah. Tu nak oyak tu. Tapas. Dia tanya, masuk kamu Muhammad dah? Dia tanya adik dia bertimbang. Mu masuk kamu Muhammad dah? Adik dia kata, iya. Mu duk baca ke apa? Mari, buat hari. Buat mari aku. Adik dia kata, wallahi, wallahi, wallahi. Mu cemar, mu tak boleh pegar. Mu cemar, mu najis. Mu tak boleh pegar benda ni. Umar pun boleh dengar adik dia kata gitu. Tubiknya, tubiknya, tubiknya. Gi, masuklah bilik. Saling mandi. Mandi bu siap lah kau dah. Saling pakai yang mari. Dia tak ada ajak dia. Dia tengok adik dia pecah sini. Pecah mulut. Pak dia tak apa pecah. Tubik darah. Dia mari di hati dia masuk kesian ke adik dia. Sama-sama dia tak kesian ke orang rumah.
Dia tak siap dah. Ni nak jatuh. Dia kata mari mana? Adik dia ambil Quran hello. Dia tengok. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Dia baca Quran ni, Allah, hati dia getah. Royak tu pelik sedap Allah. Dia peh. Dia tanya adik dia Fatimah, Muhammad duduk mana lah ni? Ni hari ni masuk Islam no ya tu. Dia tanya lah dah. Hani Al-Quran no ya tu. Muhammad mana? Fatimah mana Muhammad duduk mana lah ni? Adik dia royak. Muhammad duduk di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Muhammad dia duduk rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Yang ni pusat dakwah Nabi kita. Nabi kita dia ambil rumah ni sebagai pusat dakwah. Rumah ni dia tengah kapung. Rumah ni yang berderu dia dekat tengah. Kenapa Nabi ambil rumah tu tu? Karena Nabi tak rumah ni panggil pusat dakwah dia. Rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Nabi nak sorak gapo tetek agama, di sinilah. Nabi nak sorak gapo tetek dakwah, di sinilah. Karena gapo? Kalau orang masuk, musyrikin masuk, puak-puak luar tu akan main royak ke Nabi kita, mata gelap Nabi kita berlaku. Muhammad orang tu masuk. Muhammad Abu Jahal mari. Muhammad dia tu mari. Tu nak royak ke Nabi kita ambil situ. Karena rumah duduk tengah kapung. Ha. Umar buat adik dia kata di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Arqam. Dia kena. Ambil pedai dia galah ke belakang. Tubik luar rumah dia ambil kuda dia selalu cap-cap. Pecuk, peruk, 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 peruk. Siapa rumah Abu Arqam? Siapa tempat tu? Dia tambah kuda dia, turun masuk jalan nyok, 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 nyok tinggi. Nabi tengah duduk sorak dengan sahabat. Tengah duduk sorak. Bulak wakwung bulak. Nabi duduk kecek tetap dakwah. Macam mana dakwah buat kita ni? Tambah ada kemai mana dakwah kita ni? Nak cari jalan masa mana pula? Duduk sorak Nabi kita dengan para-para sahabat. Dalam duduk sorak tengah siang ni, sahabat kita tengok. Kita tengok mak Umar tengok duduk mari nyok nyok nyok. Gah bangun selalu mik pedai buka perai. Ya Rasulullah, Umar, 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 Umar. Takut kau Umar, Allah. Bangun habis sahabat-sahabat. Bangun buka pedai habis. Takut Umar gomo Nabi kita. Kalau Umar tu gomo Nabi dia mana tikah dah. Hana ya tu. Nabi dia cakap, Nabi kata, duduk, 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 ha, duduk, duduk, duduk. Umar mari bukan nak perang dengan kita tu. Umar mari yang ada hijau. Ya Nabi kata, oh, tak caya. Tak caya, bangun yang seri. Bukan pedih. Umar Muhammad, Umar, Umar, ya Rasulullah, Umar, ya Rasulullah. Nabi kata, kena dah, aku tahu dah Umar. Duduk, ha, Umar, duduk, duduk, duduk. Hei, Umar, Rasulullah, Umar. Tak harap ke Umar, ni aku takut ke Umar. Siapa tengok tu? Kan. Bo Umar jalan nyok 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 berdiri atas belakang ni. Ho, sepuluh samurai poluk onda. Loya tu. Nyok 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 lo jalan yang kasar. Mari siapa dak pai Nabi kita. Bo mari siapa dak pai Nabi kita. Bo siapa dak pai Nabi kita. Nabi kita jenguk. Apa ni mata Nabi tengok lah. Nabi bangun diri. Nabi gini dan mau tengok apa ni mata Umar. Umar boleh tengok mata pak pak tunduk. Nabi tidak kata Umar patah dah. Oh, semua-semua mata kerah, we gede be. Oh, mata dia kada tengok sino. No apa, gini eh, mai gini. Ha, tak makan apa dia. We gede be. Ni dak Nabi tengok pak pak. Dia turun. Nabi reti kata Umar dah patah dah. Tak tetai mata dah. Lawan mata tak gerak dah. Nabi bangun. Nabi tanya, "Ma bika ya Umar? Apa hijau Umar mari ni?" Umar kata gini, "Ya Muhammad, aku nak masuk agamamu." Tengangoh habis sobat ada pegang pedang. Tahirah dia. Dia mula pegang pedang lagu ni tahirah masuk nyok, nyok, nyok. Duk tak payah Nabi kita. Duk tak payah Nabi kita sama-sama diri. Nabi diri dia diri, tak payah ni. Dia kata, "Muhammad, aku nak masuk agamamu Muhammad." Nabi kata gini, "Umar, kalau mu nak masuk sungguh, mu ucapkan dua kalimah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Geng peluk dua orang tu. Pedai datang belakang. Sobah ganggu ni. Ha. Tengah mulut. Dengar ucapan Umar saat ni dua kelimah syahadah. Peluk dengan Nabi kita teriak sarina Umar. Teriak. Teriak Umar teriak. Orang tak biasa tengok Umar teriak. Teriak Allah. Singa Mekah. Singa Mekah Umar ni. Orang gelar singa. Rima Mekah. Allahu Akbar. Teriak. Duk peluk. Duk peluk dengan Nabi kita. Nabi pun peluk. Dia pun peluk. Teriak. 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 Tumbik air mata. Ceruk. 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 Sehingga Nabi kata Umar padailah. Mu teriak apa itu lalu. Hei Umar teriak. Ya Rasulullah. Mu ma'ahlah kaku. Mu redolah kaku. Mu halalah kaku. Apa Umar? Aku tak pernah buat menyakiti padamu Umar. Aku tak pernah menyakiti padamu Umar. Umar kata gini. Ya Rasulullah. Berapa kali aku asah pedai. Niat jaga, tunggu jalan nak bunuhmu ya Rasulullah. Dia mengaku pada Nabi kita. Berapa kali dia asah pedai. Tunggu jalan nak bunuh Nabi kita. Tapi itu saya tak izin. Halalah kaku, redolah kaku, jangan ambillah salah aku. Kalau aku bunuhmu itu Muhammad, aku masuk neraka tak tubik-tubik dah aku ni. Tu raya teriak sana Umar hari dia masuk Islam. Tu hari masuk Islam, tak sekor-sekor pun. Tak sekor-sekor kata. Bila dengar berita ni kepada Abu Jahal, Abu Jahal tak saya dengar. Aku tanya, hei Abu Jahal, Umar masuk agama Muhammad dah. Tak saya dengar dia. Bangun. Tak saya dengar. Kerana sain dia baik. Umar ni. Tiba-tiba dia masuklah agama Nabi kita. Tu hari Islam Sayyidina Umar. Allahu Akbar.